Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini, selamat Amanda Manopo dan Arya Saloka raih penghargaan Silet Award 2021. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Ajang penghargaan Silet Award 2021 akan segera digelar. Silet Award merupakan ajang penghargaan bagi setiap artis Indonesia yang ditayangkan di RCTI pada acara infotainment Silet. Tahun ini ada 10 kategori dengan 50 nominasi yang terdiri dari artis-artis ternama Indonesia. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka kian bersinar sejak berperan menjadi Andin dan Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Peran mereka sebagai suami istri kerap mencuri perhatian dan membuat para penggemar baper. Karena kepopulerannya itu, Amanda dan Arya Saloka mendapat banyak dukungan dari para penggemar. Bahkan, keduanya pun bisa mendapatkan penghargaan. Bintang sinetron Ikatan Cinta itu sukses raih penghargaan di ajang Silet Award 2021. Amanda Manopo dan Arya Saloka berhasil menang untuk kategori aktris tersilet dan aktor tersilet. Dalam rangka perayaan ajang Silet Award 2021, pemberian penghargaan ini diberikan kepada para artis dan konten program kesukaan seluruh pengguna RCTI+. Lewat akun media sosial Instagram RCTI dan aplikasi RCTI+, membuka voting untuk artis dan juga konten favorit yang masuk nominasi Silet Award 2021. Dengan sistem voting dalam 15 hari ke depan, pengguna RCTI Plus dapat melakukan vote untuk masing-masing nominator. Puncak acara Silet Award 2021 yaitu pada tanggal 20 Oktober mendatang. Selain Amanda Manopo, Arya Saloka ada juga beberapa penghargaan untuk kategori yang lainnya. Selamat sekali lagi untuk Amanda Manopo dan Arya Saloka atas capaian meraih penghargaan Silet Award 2021 dengan pencapaian aktris tersilet dan aktor tersilet. MNC Pictures mengucapkan selamat kepada Arya Saloka melalui akun Instagramnya. Selamat kepada Arya Saloka menjadi pemenang Indonesian Drama Series Award dalam kategori aktor tersilet pria dalam ajang Silet Award 2021, tulis MNC Pictures melalui akun Instagramnya. Pada akun Instagramnya, MNC Pictures menunggah foto Arya Saloka saat menerima piala penghargaan. MNC Pictures juga mengucapkan selamat kepada Amanda Manopo melalui akun Instagramnya. Pada akun Instagramnya, MNC Pictures mengucapkan selamat kepada Amanda Manopo atas penghargaan yang berhasil diraihnya. MNC Pictures mengucapkan selamat kepada Amanda Manopo atas keberhasilannya menjadi pemenang Silet Award 2021 dalam kategori aktris wanita tersilet. MNC Pictures juga mengunggah foto pemeran Andin, Amanda Manopo, pada akun Instagramnya. Dalam foto yang diunggah MNC Pictures pada akun Instagramnya, nampak Amanda Manopo memegang piala penghargaan Silet Award 2021.
Nampaknya para penonton setia Ikatan Cinta baru saja dimanjakan dengan potret manis dan kemesraan Aldebaran Arya Saloka dan Andin Amanda Manopo lewat momen perayaan ulang tahun Andin yang ke-29. Khusus untuk ulang tahun Andin, Aldebaran diketahui diam-diam menyiapkan pesta kejutan yang sukses membuat Andin terharu dan menangis bahagia. Para penonton semakin terbawa perasaan dengan keromantisan keduanya. Saat Aldebaran yang dikenal sebagai karakter pria yang kaku, dingin, jauh dari kata romantis, mengajak Andin untuk berdansa berdua. Tampilan potret kemesraan Aldebaran berdansa romantis dengan Andin yang sedang hamil besar. Saling merangkul dengan mesra sambil tersenyum satu sama lain, sukses membuat para pemirsa sekaligus netizen jadi meleleh melihatnya. Mengutip akun Instagram resmi Ikatan Cinta, Ikatan Cinta mencep karena melihat kebahagiaan Andin dan Aldebaran sebagai pasangan suami istri tersebut, terlihat para netizen ikut bahagia. Ada yang memohon adegan manis Andin dan Aldebaran ditayangkan setiap hari, bahkan sampai ada netizen yang tak rela jika Ikatan Cinta sampai tamat, habis masa tayangnya. Tolong kasihlah tiap hari begini. Jangan cuma pas hari spesial saja, seru Rani. Rela gue Ikatan Cinta tayang selamanya enggak pakai tamat, komentar 23 GTW. Kisah Aldebaran dan Andin yang tergambar dalam sinetron Ikatan Cinta sukses membuat publik ikut baper. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka sebagai pemeran utama sinetron Ikatan Cinta pun semakin melejit. Banyak hal menarik yang bisa diulik dari kisah di balik layar Ikatan Cinta antara Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tak bisa dipungkiri, selama syuting keduanya harus melakukan adegan romantis. Salah satunya adalah adegan ulang tahun yang sukses bikin hati penonton setia semakin baper. Beberapa kali Amanda Manopo dan Arya Saloka selalu bikin senyuman karena hal tertentu. Banyak warganet yang menyebutkan jika Amanda termasuk orang yang beruntung karena berakting dengan Arya Saloka. Menjadi adegan terfavorit penonton, siapa sangka adegan tersebut menjadi tantangan tersulit bagi Amanda dan Arya. Menurut Amanda Manopo, ia merasa kasihan kepada Arya Saloka karena takut istrinya memiliki perasaan cemburu. Kendati menjadi pasangan favorit pemirsa, Amanda Manopo menegaskan semuanya adalah ketotalitasan semata demi mendapat yang terbaik. Banyak yang bilang kita berdua lucu banget. Cuman ya kan profesional aja, tambah Amanda. Udah biasa netizen gak ada kerjaannya. Tinggal nikmatin nonton aja gak usah ganggu kehidupan real life-nya, tandas Amanda. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.